Raheem Sterling. Pesepak bola asal Inggris, Raheem Sterling menato kaki kanannya dengan gambar pistol. Tato ini ternyata merupakan salah satu tanda kenangan pahit Sterling. Pada usia 2 tahun, ayahnya ditembak mati. Ia berjanji untuk tidak menyentuh pistol. Dia menggantinya dengan motivasi positif untuk menembak dengan kaki kanannya. Lionel Messi. Pemain Argentina ini memiliki tato di beberapa bagian tubuhnya. Tato perdana yang dibuatnya adalah tato sang ibu di punggungnya. Ia juga mempunyai tato nama anaknya, Thiago, di betis kirinya. Dia juga menato angka 10 yang merupakan nomor punggungnya di Barcelona dan Argentina, serta sebuah bola dan pedang. Tato ini menunjukkan kecintaannya pada sepak bola. Sergio Ramos. Hampir seluruh tubuh kapten Real Madrid, Sergio Ramos ditutupi oleh tato. Salah satu tato yang bermakna mendalam adalah tato di lengan kirinya. Tato ini untuk mengenang teman dekatnya dan mantan rekan setimnya, Antonio Porta, yang meninggal pada usia 22 tahun. Porta meninggal saat bermain untuk Sevilla melawan Getafe pada Agustus 2007. Gabriel Jesus. Striker Brasil ini mempunyai tato di lengan kanannya dengan gambar wajah sang ibu. Tato ini wujud kecintaan pada sang ibu. Pemain Manchester City ini juga memiliki tato lain di beberapa bagian tubuhnya. Ia mengakui jika tatonya itu biasanya merefleksikan kehidupannya di kampung halamannya, Brasil. Roberto Firmino. Pemain Brasil ini menato tubuhnya untuk merefleksikan cinta untuk keluarga. Dia memiliki gambar ibu dan ayahnya di lengan kanannya. Sementara di lengan kirinya ada gambar wajah sang istri, Larissa Pereira. Di dadanya juga ada nama anaknya, Valentino Firmino. Neymar. Bintang Paris Saint-Germain ini memiliki tato tulisan di lehernya yang memiliki makna filosofis. Kalimat tuto pasa berarti tidak ada yang abadi dalam bahasa Indonesia. Neymar juga memiliki tato di kaki dengan kata osadia dan alegria yang berarti berani dan kebahagiaan. Tato ini menjadi moto hidup dari Neymar.